Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka jangan tahan jenazahnya, segera bawa dia ke kuburnya dan bacalah surah Fatihah kepada di kepalanya dan surah Baqarah di kaki kuburnya. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Pohon penjarahan tentang status hadis dan amalan berkenaan. Benarkah Ibnu Umar ada? Okey. Hadis ini memang riwayat Ibnu Umar. Ibnu Hajar antara yang menilai hasan hadis ini, tetapi pendapat yang sahih riwayat ini dhaif. Ha, kerana ada perawi yang dhaif dalam dia, maka riwayat ini dhaif. Tetapi sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh hadis ini tepat, iaitu jangan tahan jenazah, segerakan untuk ke bumi dia. Adapun membaca Al-Quran di kubur, yang ni adalah isu yang khilaf qadim, khilaf yang terlalu panjang. Sebahagian ulama membenarkan, sebahagian ulama melarangnya. Benda ni adalah benda khilaf di kalangan para ilmuwan-ilmuwan Islam. Okey. Siapa yang kata boleh? Yang kata boleh ialah Imam Syafi'i sendiri. Baca Quran di kubur ni. Imam Syafi'i kata kalau khatam Quran di kubur tu lebih baik. Kenapa? Kerana bila baca Quran, rahmat turun. Masa tu kita doa untuk mayat mustajab. Ada ulama yang tak benarkan. Ada ulama yang tak benarkan. Diriwayatkan daripada Imam Malik. Imam Malik tidak membenarkan. Okey, kenapa berbeza? Kerana itulah hadis tak sahih. Sesiapa yang nak ambil pendapat yang kata tak boleh, silakan. Sesiapa yang kata boleh pun ada hujah dan dalil. Saya punya pandangan, wallahu ta'ala alam, saya cenderung kepada pendapat yang kata tidak dibacakan Al-Quran di kubur, kerana Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi hanya memberi salam dan berdoa. Is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Apa ni? Doakan kepada saudara kamu yang ada dalam kubur ini supaya ditetapkan jiwa, kerana dia sedang ditanya sekarang ini. Tapi kalau ada orang nak baca Quran di kubur, maka kita tahulah dia ikut mazhab yang berbeza daripada kita lah. Dia takliklah pada ulama yang kata boleh. Kita takliklah pada ulama yang kita rasa kita yakin tak boleh. Ha, so tak payah gaduh-gaduh lah benda ni kan. Kan mudah. Betul? Bagi saya lah, dalam isu yang ada ulama mengatakan begitu dan ada dalilnya, tak wajarlah kita nak berkerah. Cuma kita bagi tahulah pendapat kita. Pendapat yang kita rasa cenderung, kita rasa macam, oh betul juga hadis ni sahih. Tapi orang tak setuju dengan kita, apa kita boleh buat? Memang ada mazhab kata gitu. Dan dia nak ikut mazhab tu. Cuma bagi kita tak tepatlah. Itu yang saya sebut tadi. Baca Quran di kubur pada Imam Syafi'i itu adalah untuk menurunkan rahmat kepada diri dia supaya dia boleh berdoa pada mayat dan doa dia makbul. Ya? Macam mana? Imam Syafi'i tak sebut dalam pandangan dia tu untuk kirim pahala. Tetapi ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian, mereka setuju untuk kata sedekah bacaan Quran pada si mati ni sampai. Walaupun masyhur daripada Imam Syafi'i, kita tak sampai. Demikian yang disebut oleh Ibnu Katsir. Boleh kita pahala kawang, Pak? Dan ini mazhab Hanbali yang kata boleh ni. Sebab mereka kiaskan dengan sedekah kepada si mati. Sedekah pada si mati kan sampai. Kan? Ya, sedekah pada baca Quran, doa. Doa tak ada khilaf sampai. Doa memang tak ada khilaf sampai. Kita doa kan, sebab tu Nabi suruh doakan kepada saudara kita. Saudara kita yang ada dalam kubur tu. Memang itu tak ada khilaf sampai. Kita buat amal, kita baca Quran, kita kata, apa aku bagi pahala baca Quran, baikkan bapak kita yang mati. Yang tu yang Imam Ahmad mazhab Hanbali kita sampai tu. Tapi sebahagian ulama tak setuju, sebab dia kata Islam ni nak benda-benda yang ghaib ni, dia mesti berpegang dengan dalil yang jelas. Dia kata, kalau tak ada dalil yang jelas, maka tak boleh lah. Yang khilaf ni sebab apa? Sebab satu pihak guna kias, satu pihak kata tak boleh guna kias lah masalah ni. Saya nak gambarkan apa? Saya nak gambarkan isu ni kita tak layak, tak wajar lah untuk kita berkerah. Cuma bagi tahu pendapat yang kita rasa
sesuai dengan penilaian kita, ustaz kita hurai, kita setuju yang tu, kita pegang yang tu. Tapi kalau orang lain kata tak setuju, tak apa, dia ikut Imam Ahmad. Tak kita kata Imam Ahmad mubtadi' dalam masalah ni. Tak kita kata Imam Ahmad mazhab Hanbali dalam masalah ni ahli bidah. Bagi kita bidah lah, tapi kita tak wajar ingkar kerana benda ni ada ilmuan yang sebut. Kita semua beritahu, pendapat yang sahih pada saya yang ni lah. Pendapat yang rajih, yang kuat bagi saya. Ha, kecuali lah kalau dia buat mazhab baru yang tak ada ulama lain duk sebut, kita masa tu kita boleh bagi tahu lah.